nonton drama Korea. Sudah memperingati memberi teguran, kali ini nampaknya Ayu Ting Ting laporkan akun Gundik Empang ke Polda Metro Jaya. Akun Gundik Empang sendiri dipegang oleh Kartika Damayanti, seorang TKW yang bekerja di Singapura, menghina Ayu Ting Ting dari dulu hingga Ayu Ting Ting, keluarganya, bahkan Bilqis terseret-seret. Kali ini Ayu Ting Ting tak mau sabar lagi. Menggandeng Minola Sebayang sebagai pengecaranya, Ayu Ting Ting resmi melaporkan, bahkan tak tanggung-tanggung. Menurut Ayu Ting Ting, siapapun yang bisa menghina keluarga Ayu Ting Ting ataupun mengedit video ayah Ayu Ting Ting, ayah Rojak, dengan masalah penghinaan, Ayu Ting Ting tak segan-segan akan melaporkannya, seperti melaporkan Kartika Damayanti, pembuli Ayu Ting Ting dan keluarganya asal Bojonegoro ini. Nampaknya Ayu Ting Ting sudah tak bisa tahan dan tak bisa sabar lagi dengan semua netizen yang selalu menganggap rendah dirinya dan juga keluarganya. Sore-sore ini kita makan tape ulinya Raja Rustami. Tapenya manis, ulinya putih, bersih. Hanya di Raja Rustami. Permasalahan Ayu Ting Ting dengan netizen memang cukup panjang. Dari akan adanya blacklist Ayu Ting Ting, bahkan petisi-petisi Ayu Ting Ting banyak yang tak menyukainya di sosial media maupun di TV. Tak hanya itu, saat ada teman yang membela Ayu Ting Ting pun nampaknya teman Ayu Ting Ting terseret-seret, contohnya Ivan Gunawan. Kali ini, alasan Ayu Ting Ting laporkan hater pembuli putrinya punya alasan. Ayu Ting Ting ingin menjaga sang anak Bilqis dan juga ingin menjaga keluarga Ayu Ting Ting, ingin membuktikan kepada para netizen Ayu Ting Ting tak diam saat keluarganya, bahkan sang anak, dihina para netizen. Langkah Ayu Ting Ting melaporkan haters tersebut kepada pihak yang berwajib memang langsung disambut baik oleh para netizen pendukung Ayu Ting Ting. Para penggemar Ayu Ting Ting mendoakan agar semua permasalahan Ayu Ting Ting selesai dan meminta Ayu Ting Ting kuat untuk melaporkan haters-haters yang tak suka Ayu Ting Ting dengan keluarganya, apalagi haters tersebut sudah menghina Ayu Ting Ting. Hai, buat kalian semua yang pengen kerja sama endorsement bareng sama aku, bisa langsung hubungi SAC Manage atau Such Manage, atau bisa langsung ke Shiva, ke Alia, atau juga ke Krishna. Pokoknya apapun itu yang berhubungan. Hey Kepelans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.